cikgu. Kamu orang ni, cikgu. Sebab kurang sayang Kak Ros. Betul-betul. Kita nanti lebih sayang Opa. Oh, sebab Kak Ros selalu marah korang ni. You, pagi tadi punya marah. Sebab terlambat bangun sikit je. Marah tandanya sayang. Oloh, Opa lagi sayang kita orang. Takde pun marah-marah. Betul-betul. Jadi Upin dan Ipin cucu kesayangan Opa lah ya. Iyalah cikgu. Upin Ipin kan anak yatim piatu. Mana ada mak apa yang nak sayang diorang. Fizi, lukisan kamu dah siap? Belum. Bukan Kak Ros ke cucu kesayangan Opa? Ha, Kak Ros rajin dan pandai memasak. Mesti dia kesayangan Opa. Tak silah. Kita orang ni cucu kesayangan Opa tau. Betul. Mana korang tahu? Opa ada cakap? Ada? Hari tu. Opa kat sini. Opa. Opa, nak tolong? Boleh. Tolong ambilkan tu. Opa nak tanam kat sini. Baik. Jangan berlari, tanah lecak. Jatuh nanti. Opa, tengoklah ni. Dah bagi tahu jangan lari. Ini bukan tolong. Laki menyusahkan adalah. Pokok hari tu pun habis patah. Tak apa, pokok tu ada banyak. Maaf, Opa. Dah, tak apa. Pergi masuk bersihkan diri. Biar Opa je yang buat. Kesian cucu kesayangan Opa ni. Masa itulah Opa cakap. Alah, sekali je cakap. Ada lagi. Sekali tu masih nak makan. Korang dah makan? Belum lagi, Opa. Ayam tak ada. Hai, depan mata tu apa? Ayam goreng. Tapi tak ada peha dah habis. Makan je lah ayam tu. Bersyukur dengan rezeki yang ada. Ipin budak baik. Selalu dengar cakap. Sebab tu jadi cucu kesayangan Opa, kan? Betul. Masa tu Opa cakap lagi yang kita orang cucu kesayangan Opa. Bagus. Upin, Ipin berjaya jadi cucu kesayangan Opahnya. Siapa lagi yang dah siap? Saya, cikgu. Mari. Ini cikgu. Dia lukis apa? Ini Ehsan ke? Ya, ini saya bila besar nanti. Tulis ni. Segak dan tampannya kau. Tapi kakak kau mana? Ehsan, kakak mana?
ini kan lukisan keluarga kesayanganku. Jadi Ehsan lukis Daddy dengan Mami je lah. Dua orang yang paling Ehsan sayang. Ada pula macam tu. Kenapa? Tak boleh ke? Boleh. Mari cikgu tengok. Ehsan tak sayang kakak ke? Sayang. Tapi kurang. Kakak tak dekat rumah. Dia duduk asrama. Jadi, jarang jumpa sebab tu tak mesra. Oh, begitu. Aduh, kau mesti lagi sayang Daddy dari Mami, kan? Kenapa pula? Yelah, kau kan intern payung Daddy. Mana ada? Ehsan sayang dua-dua sama rata. Tapi Ehsan memang intan payung Daddy. Dia sayang dan manjakan Ehsan lebih daripada Mami sayangkan Ehsan. Patutlah balik sekolah pendidik kau ambil. Sayang betul dia pada kau. Ya, apa sahaja aku nak, Daddy akan tunaikan. Betulah kau Ehsan. Betul? Bila Ehsan besar nanti, Daddy dan Mami akan semakin tua. Ehsanlah pula kena berbakti pada mereka, kan? Betul-betul. Jadi, apa Ehsan nak buat? Nak balas jasa Daddy yang sangat sayangkan Ehsan ni. Ehsan akan masak makanan sedap-sedap untuk Daddy. Kau ni asyik ingat makan aja. Macam mana nak jadi sekat dan tampan? Yelah, Daddy selalu masakkan untuk aku. Sekarang akulah pula kena masak untuk dia. Salah ke? Lapar pula. Rehat dulu. Kita sambung lepas ni. Yeay! Kenapa ketawa? Apa yang kelakar sangat tu, Fizi? Tak ada apa-apa. Lukisan dah siap. Meme, boleh tunjuk lukisan? Cikgu, saya tak pandai lukis Papa dan Mama. Saya lukis macam ini. Cantiknya. Kenapa bintang? Papa dan Mama adalah bintang hati saya. Mereka sayang saya. Saya pun sayang mereka. Saya akan jaga mereka sampai bila-bila. Saya suka, saya suka. Dari kecil dah ada niat yang murni. Bagus, Meme. Cikgu, saya dah siap. Iya. Tunjuklah cepat. Cantik kan? Siapa tu? Lah, lupa nak tulis nama. Kenapa pula aku ada dalam keluarga kau? Kau jangan main-main, Fizi. Ini boleh mendatangkan marah. Kau tak boleh buat sesuka hati. Betul-betul. Ya lah. Mana boleh? Iya, tak boleh gitu. Sesuka hati jangan buat kau. Semua diam. Dengar Fizi cakap. Cikgu, saya dah lama kenal dan berkawan dengan Ehsan. Dia selalu bantu dan kongsi makanan dengan Fizi. Tapi kalau barang mainan, dia ada kedekut sikit. Dia tak suka kongsi mainan dengan orang. Tapi apa-apa pun, dia baik hati. Jadi, Fizi anggap dia sebagai keluarga. Kau kan sepupu aku. Memanglah kita keluarga. Bagus. Semoga persaudaraan kamu berdua berpanjangan. Jadi, Ehsan, kau kena tambah muka Fizi kat lukisan kau.
Tak perlu. Tunjuklah lukisan kau pula, Mail. Ha, cepatlah. Cepat. Keluarga aku ada Abah, Mak, Abang Is dan aku. Dah. Ya, itu aja. Siapa yang disayangi lebih? Kau atau Abang Is? Kita orang disayangi sama rata. Buat kerja pun bersama. Oh, patutlah Mak Il pandai berniaga. Kecil-kecil dah diajar kerja. Hebat. Mestilah. Jarjit mana? Dari tadi tak nampak dia. Sini, cikgu. Saya baru siap lukis. Marvelous, marvelous. Tada. Nanti kan lukisan saya. Apa benda tu? Haiya, buku pun keluarga, kak. Yalah, itu buku pantun kesayangan keluarga. Dua tiga kuih raya, ini buku cinta hati saya. Macam-macamlah kamu ni, Jarjit. Tapi bagus, kamu sayang buku. Betul. Ha, siapa lagi yang belum tunjuk? Susanti, cikgu. Eh, tunjuklah cepat. Oh, ramai. Iya, ini semua keluarga aku tersayang. Wah. Aku kesayangan mama dan papaku. Cikgu suka dengan cerita keluarga kamu semua. Kesimpulannya, keluarga yang penuh dengan kasih sayang adalah keluarga... bahagia! Keluarga bahagia jadikan anak-anak ceria. Betul apa yang cikgu cakap. Anak-anak dari keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang biasanya akan jadi anak-anak yang ceria, bijak dan berjaya dalam hidup. Tak kiralah keluarga tu miskin ataupun kaya. Setuju tu, Opah. Ha, kau berdua bahagia ke? Uish, mestilah. Hari-hari sama Opah bahagia sangat. Betul-betul-betul dengan akak je kurang bahagia sikit. Amboi, sedap mata. Pak, di antara kita orang dua, siapa yang Opah lagi sayang? Mestilah akak, cucu kesayangan Opah. Bukan, antara Upin dengan Ipin je. Siapa cucu kesayangan Opah yang nombor satu? Kasih sayang Opah tak perlu nombor. Semua Opah sayang sama rata. Semua pun cucu kesayangan Opah. Semua mak bapak pun begitu. Sayangkan anak-anak sama rata. Tak ada pilih kasih. Semua anak kesayangan. Ha, asyik mak, bapak dan opah je yang kena sayang anak cucu. Anak cucu pula nak balas dengan apa? Aduh, bertuah punya cucu. Maaf, Opah. Tak sengaja. Sibuk sangat nak jadi cucu kesayangan? Ha, jawablah. Kita kena jadi orang yang berguna. Pada keluarga, bangsa. Kita orang cerita ni.
kakak. Dengar. Jadi, Upin Ipin kena dengar cakap akak. Jangan degil. Jadi budak baik. Mai sini, tolong. Kalau tidak, akak halau kuras. Ada ni, dia marah. Ha, esok dah nak puasa. Malam ni mula terawih. Cucu opah dah bersedia? Ya! Apa yang cucu opah dah bersedia? Bersedia nak makan om nyum. Betul-betul. Betul lah punya cucu. Niat puasa, doa buka puasa. Ingat? Ha, cuba baca. Opah nak dengar. Baca ya. Kau lah baca. Kau apa? Sebab aku apa lah aku suruh kau baca. Tadi-tadi, ha? Kau baca. Kau baca ya. Baca. Ha, tak ingatlah tu. Upin-upin, cuba. Pandainya. Masih ingat lagi lepas tahun? Tengoklah cucu siapa. Cucu opah kan pandai. Pandai. Waktu makan! Nanti kamu punya Tuhan marah. Dia nampak, Ma. Puasa? Kenapa ketawa? Salah tak? Dua, tiga makan kerang. Mana ada puasa sekarang? Hah? Apalah, Mimi? Ya, Kak. Esok baru mulai puasa. Jadi, mari kita main puasa. Yuk, kita main sama mereka. Yuk. Aku tak pergi malam ni. Aku pun. Sebab tak ada makanan lah tu. Tahu tak apa? Ish. Nanti Tuhan marah. Habislah kau. Kau habis ni? Aku pergi. Aku dah naik kesan. Aku pula kena. Lambat. Tuhan dah marah. Allah.
Ehsan, kata tak nak datang. Ha, kan tak ada murid? Daddy akulah. Dia ajak juga. Baguslah. Kalau tak, kamu... परधानी में ललका दे बनसानी में ना अब की खड़ी जे हो पैसैया जी परधानी में ललका दे बनसानी में ना अब की जी टक टक डर लै ले भाई परधानी में ललका दे बनसानी में ना अब की खड़ी जे हो दीदी रोज कई बता 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 Kau kan dah sembahyang, dah berdoa, dah minta ampun. InsyaAllah, Tuhan dengar doa kau. Tuhan dah tak marah dah. Ish. Nanti Tuhan marah. Habislah kau. Kau, Vizi. Dia kan maha pengampun, lagi maha mengasihani. Dah tu, jangan nak saya sedih. Aku cakap main-main je tadi. Alah, Vizi. Janganlah marah. Tahu. Aku tak marah pun. Apa-apa pun. Aku minta maaf, ya. Ah, bagus. Salam, salam. Aku pun minta maaf. Kosong-kosong, ya. Jom main. Aku bawa ni. Hei, apa tu main-main? Hari dah nak hujan. Pergi balik. Seronoknya tidur. Jangan bising. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Ipin, Ipin. Pagi lagi dah mengantuk. Pagi tadi kita orang tak tidur, cikgu. Betul. Kita orang seronok sangat nak puasa. Lepas sahur terus tak tidur, cikgu. Saya juga gitu. Tapi saya nggak ngantuk. Soalnya kalau malam saya tidur cepat. Gimana? Benar kan, cikgu? Duduk. Cara Susanti itu betul. Kita datang sekolah nak belajar. Bukan nak tidur. Macam Upin. Saya, cikgu. Langsung tak bangun sahur. Krik. Tak salah kan? Memang tak salah kalau tak bangun sahur. Tapi takut nanti setengah hari puasa je dah terasa lapar. Bila dah lapar, kita buka puasa. Kita makan sampai kenyang. Betul tak, Opa? Itulah yang salah. Dahlah rugi tak puasa, lagi rugi tak dapat pahala. Betul. Opa, Opa masak apa hari ni? Tak tahu lagi. Nanti tanya akak kau. Apa-apa pun mesti ada ayam goreng. Amboi. Banyak songe. Comelnya. Kau tak boleh duduk sini. Duduk diam-diam.
aku dah letak kau kat luar. Bagi makan. Mana boleh, Opa? Kan puasa? Opa lupa, ya? Yang puasa korang. Bukan kucing tu. Kau tak puasa? Henti je. Pandang. Tadi tadi apa? Banyak bersabar. Kan sabar itu separuh daripada iman. Betul. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Opa, tengoklah apa dia orang buat. Habis koyak. Itu je. Nah. Opa! Ha? Ha.
Cepat, Ros. Kejap lagi dah nak berbuka. Ya, Opa. Jangan lupa ayam goreng. Tak nak goreng. Badan muka. Ish, tak baik cakap macam tu. Masak untuk orang berbuka puasa banyak pahalanya. Betul-betul-betul. Sayang, Opa. Hah? Itu bunyi beduk. Bunyi apa, Opa? Beduk. Dah lama tak dengar. Beduk tu apa? Beduk tu sejenis gendang. Dari mana bunyi tu? Kenapa bunyi? Sebelum ni tak ada pun. Ha, cepatlah cerita, Opa. Mesti dari surau. Nanti pergi terawih, tanya atuk. Dah, makan cepat. Mana ayam goreng? Dah habis. Renyangnya. Kenapa hari ni tak ada angin? Hari ni pembesar suara surau rosak. Jadi kita gunalah beduk. Jadi inilah beduk. Iya. Dulu sebelum ada elektrik, beduk ni lah diketuk untuk beritahu orang dah masuk waktu solat. Cepatlah. Eh, Maya. Oh. Jangan. Belum masuk waktu solat. Tok Dalang, dah masuk waktu. Ketuklah beduk tu. Ketuk. Cepatlah tu. Dah, mari solat. Banyak-banyak. Ha, tengok ni. Wah, dia penuh. Cepat ni, kumpul. Aku baru kumpul setengah. Ish. Kesian. Jom aku tolong kau. Cepat penuh, cepat balik. Mari balik. Atuk belanja ABCD. Yeay, hurray! ABCD! Yeay! Atuk belanja! Mael, Jajik, mana Upin? Tadi ada. Dua, tiga gua. Upin pergi mana? Upin! Jangan main-main lah. Ya!
Ipin, kita jatuh dari tebing atas. Tapi tebing tu pun entah mana. Macam mana kita nak balik? Haiwan ni pandang kita. Kenapa? Kau dengar tu? Atuh! Tolong orang kau bawa main! Jadi! Tak pernah nampak. Manusia. Manusia. Mana?
makan anak. Dibuat sate. Tidak, tolong. Jangan makan aku. Jangan. Tidak. Kita orang tak nak makan kau. Sebenarnya, kita orang dah sesat dalam hutan ni. Sekarang nak cari jalan pulang. Kasihan. Nama aku... Aku Upin. Ini adik aku, Ipin. Hai. Kita orang lapar. Kat sini ada makanan. Mestilah ada. Banyak. Terima kasih, monyet. Sama-sama. Ini buah apa? Buah hutan. Makanlah. Monyet, anak, boleh tunjuk kita orang jalan pulang? Boleh. Nanti aku tunjukkan. Macam mana kau tahu jalan pulang ke kampung kita orang? Aku tak tahu. Tapi aku tahu siapa yang tahu. Nanti aku bawa jumpa. Siapa? Kancil yang bijak. Kancil ada di hutan ni? Ya, tak jauh pun. Seberang sungai. Alamak! Seberang sungai! Nak pergi. Kata nak bawa jumpa kancil. Cantiknya. Aku hauslah. Jom minum. Kepala besar, bulat. Mesti banyak isi. Nikmat apa lagi yang aku dustakan? Makanan. Aduh. Ngau. Kita sudah berjaya. Apa tu lagi? Selamatkan diri. Kerbau. Oh, kerbau yang berbadan sasa dan gagah. Kasihani aku. Tolong aku. Alihkan dahan kayu yang berat ni dengan tandukmu yang kuat itu. Boleh. Jangan dengar kata-kata buaya. Diam. Tolong kerbau. Jangan kerbau. Jangan terpedaya. Betul. Nanti digigit kaki kau. Tinggalkan je dia. Hei, budak-budak. Berani kau rosakkan rancangan aku. Tolong. Tolong kerbau. Tolong.
Tolong gerbang. Oh? Yelah. Bayu, 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 bayu. Menyeberangi sungai ni. Itulah aku minta tolong kerbau untuk bawa kita ke seberang. Dia tahu berenang. Memang aku tahu berenang. Tapi tak selaju buaya. Kita akan dimakan you. Tak nak. Kita orang tahu. Bijak! Kita orang memang bijak. Ada macam-macam jenis daging. Sedia untuk menyerang. Wahai buaya sekalian. Kami ada utusan dari Raja Sulaiman. Apa? Raja Sulaiman? Terut-terut. Raja ingin tahu jika sang buaya semua ingin kejamuan makan-makan di istananya. Kami dijemput. Benar. Adakah kamu akan hadir? Kejap. Fokus. Kami semua akan hadir. Bagus. Sekarang kami nak ke seberang untuk menyampaikan berita gembira ini pada raja. Bolehkah sang buaya semua menjadi jambatan kami? Boleh. Mestilah boleh. Cepatlah. Satu, dua, tiga. Kepala buaya aku. Terima kasih, buaya. Bos, bos. Jadi ke makan-makan ni? Kita dah kena tipu. Tipu? Tak dapat makan-makan. Macam pernah kena je. Inilah tempat tinggal kancil. Sabar, sabar. Harimau, dengar dulu. Apa dengar-dengar? Aku takkan terpedaya lagi dengan tipu muslihat kau. Setiap selamatkan kanci.
Terima kasih, wahai manusia. Apa korang buat di sini? Sebenarnya... sepanjang sungai ini, manusia bina penempatan berdekatan sungai. Pasti kamu dapat kembali ke kampung. Terima kasih, Kak Cik, Anak, Kepau. Kita orang pergi dulu. Jumpa lagi. Bye. 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 Bertuah punya budak. Ke mana kau orang hilang? Kita orang sesat lah tu. Nasib baik pun tak tunjuk jalan pulang. Iyalah tu. Ingat semua. Jangan merayau dalam hutan. Nanti sesat. Dah, jom balik. Jom. Batu besi naga.